الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدى الناس إلى صراط مستقيم أما بعد Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Cimahi beserta seluruh bagian otonom, para bini sepuh, wakil khusus, para pemuda Persatuan Islam Kota Cimahi dan seluruh pimpinan cabang Pemuda Persatuan Islam yang berkoordinir pada pimpinan daerah Persatuan Islam pada pimpinan daerah Pemuda Persatuan Islam di Kota Cimahi ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka musyawarah daerah pimpinan Pemuda Persatuan Islam Kota Cimahi ini, dan tentu ini adalah wujud dari tanda-tanda kehidupan yang ada di lingkungan Pemuda Persatuan Islam. Sudah 15 tahun yang lalu dari sejak 2000-2005, 2010-2015, dan sekarang sudah 2020. Jadi 3 periode, di mana waktu itu masih di Pemuda Persis. Setelah saya sendiri dilanjutkan oleh Ustadz Dr. JJ Zainuddin, lalu Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, dan baru setelah itu Ustadz Eka Permana. Alhamdulillah, Pemuda Persatuan Islam hingga saat ini di luar sana begitu kuat, ingin agar Persis ini mendapatkan atau terjadi infiltran-infiltran. Di Persis, mereka ingin agar Persis ini dimasuki oleh para penyusup yang menaburkan liberalisme, pluralisme, serta isme-isme yang lain. Ternyata begitu mereka mau menaburkan dan mau memasukkan infiltran-infiltran itu, begitu masuk ke Pemuda Persis, istilah orang Sunda itu nemag. Pemuda Persis tidak bisa disusupi. Pemuda Persatuan Islam tidak bisa disusupi oleh para penyusup. Syukur Alhamdulillah, 3 periode setelah kami selesai menunaikan amanah di lingkungan Pemuda Persis, ternyata Pemuda Persis itu mampu menjadi benteng terdepan dalam mempertahankan akidah dan keyakinan. Sementara banyak di luar jamiah kita, katakanlah di jamiah-jamiah lain, para penyusup itu begitu subur
menyebarkan ideologi pluralisme, ideologi liberalisme. Mereka itu begitu subur memasukkan ideologinya di lingkungan pemuda-pemudanya. Tapi pemuda Persis itu ternyata teruji. Tidak ada yang bisa dimasukkan. Tidak berhasil mereka melakukan penyusupan-penyusupan. Karena pemuda Persis itu kuat secara ideologis, kuat secara akidah, kuat dan kokoh secara keyakinan. Akhirnya mereka itu bingung mencari celah. Dan sekarang itu yang lagi dibidik itu adalah Hima Persis, Himi Persis, dan stakeholder-stakeholder Persis yang lain. Kami di pimpinan pusat sedang mewanti-wanti ini. Sementara para penyusup itu begitu cerdas dan cerdik. Di mana dan apa yang diinginkan oleh para pemuda sekarang, mereka selalu mengintai apa yang diperlukan dan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam menghadapi gerakan-gerakan seperti itu. Karena walau bagaimanapun saat sekarang ini kita harus waspada bagi keberlangsungan jamiah kita. Kita telah berhasil membangun satu abad. Persis nanti di 2023 itu genap satu abad, 100 tahun. Angka 100 tahun untuk ukuran umur seorang manusia itu tentu saja sudah tua. Bahkan bisa jadi itu akan mendekati pikun. 100 tahun teh geus pohoan kalau mengukur ukuran manusia. Bisa jadi kami nantu geus poho, malah ka anak oge poho teteh. Saha ieu teh? Ari Abah, pan abi teh putra Abah. Nyanya pohonya ite saha ngaranna teh? Ngaran anak wae teu apaleun. Maka apabila Persis sudah lupa dan tidak mengenal pemuda Persisnya dan tidak melibatkannya, jangan-jangan mau pikun. Tereh pikun ya Persis teh. Karena memang Persis ini sudah hampir satu abad. Satu abad itu 100 tahun. Satu abad itu 100 tahun. Persis lahir sebelum Indonesia lahir. Indonesia 70 tahunan, Persis mah geus 100 tahun. Oleh karena itu, layak Persis ini dipertahankan sebagai sebuah aset bangsa. Kita jaga dan kita pelihara karena ini adalah aset sejarah. Kita bangga juga kita pelihara dan kita jaga karena ini adalah aset Islam dan aset kaum muslimin. Kita punya masa lalu. Banyak jamiah-jamiah yang tidak punya masa lalu. Tapi eksis di masa kini dan punya masa depan. Kita punya masa lalu. Lalu bagaimana eksis tidak di masa kini? Dan bagaimana juga supaya kita eksis di masa yang akan datang? Apakah jamiah kita satu abad ke depan cemerlang sebagaimana cemerlangnya di abad yang pertama dibangun oleh para punding father kita? Sebelum Al-Ustaz Kiai Haji Lutfi Abdullah Ismail beliau wafat, beliau itu seorang cucu Ahasan
yang menyadari betul betapa Jamiah Persatuan Islam itu amatlah diperlukan. Sampai beliau mengatakan, sudah, tidak boleh ada lagi Persib Bandung, tidak boleh ada lagi Persib Bangil, yang ada itu Persis saja. Luar biasa itu Ustaz Abdullah, Ustaz Lutfi Abdullah Ismail, cucu Ahasan yang baru saja wafat. Saya teringat kepada akhlak beliau dalam berimamah, berimarah. Pada waktu itu karena beliau adalah salah satu anggota Dewan Hizbah, beliau diberi tugas oleh Sekretariat Dewan Hizbah untuk membuat sebuah makalah. Bolehkah musafir tidak Jumat? Apakah musafir itu wajib Jumat atau boleh tidak Jumat? Bolehkah seorang musafir itu tidak Jumat? Maka dalam makalahnya itu adalah musafir boleh tidak Jumatan. Dan kebetulan waktu itu datangnya beliau itu hari Jumat. Sebelum makalah disampaikan, beliau menyampaikan kepada musyawirin di Dewan Hizbah, para musyawirin, mohon dicatat, walaupun makalah ini musafir boleh Jumat, kemarin saya di sini masih Jumatan. Ini luar biasa. Bagaimana imamah imarah beliau sebagai anggota Dewan Hizbah. Mohon dicatat, walaupun judulnya musafir boleh tidak Jumat, tapi hari ini saya masih Jumatan. Artinya sebelum diputuskan, beliau tidak berani melaksanakan. Nah, hari urang aita mah Dewan Hizbah, urang mah kumaha urang we. Nah, meni taklid ka Dewan Hizbah, ada orang yang berkata seperti itu. Malah kalau ada edaran dari pimpinan, iuran anggota sekarang ini dianggapnya sebagai seperti hal yang biasa. Padahal itu adalah utang. Iuran itu berapa? Berapa iuran? Iuran anggota itu berapa? Persis saja 10 ribu ya? Persis 10 ribu. Pemuda berapa? 15 ribu tuh gede keneh pemuda. Persis itu cuma 10 ribu. Kalau tidak ada pemutihan itu utang itu. Itu utang. Kalau tidak ada pemutihan itu utang. Kecuali kalau pimpinan sudah menyatakan, sudah kita putihkan. Kade itu diputihkan mah hutang. Kuna bigi mau disalatan. Nubuka hutang mah kuna bigi mau disalatan. Jadi itu utang. 10 ribu. Majar genti, wah PP mah. Gawe tengan. Ya narikan. Padahal 10 ribu, nah meni majar gente gawe nganarikan, pira kada 10 ribu. Majar gente, PP mah narikan wae. Coba sekarang, mohon direnungkan oleh semua. Ternyata, kalau kita hitung-hitungan, yang masuk ke kas pimpinan dari anggota itu hanya berapa persen? Itu pun cuma 10 ribu. 10 ribu itu per bulan. Kali setahun 120 ribu. 120 ribu. Dan itu dipakai untuk segala macam kegiatan. Mana PP itu harus mengurus seluruh Indonesia. Yang masuk cuma 50% juga. Belum tentu. Tapi itu pembinaan harus dilakukan. Makanya di Pemuda Persis, di samping kita membuat program, setelah dibikin program itu kemudian dilaksanakan. Kusaha dibiayaan anak-anak? Ya, membuat program sendiri,
melaksanakan program sendiri dibiayaan teteangan kusorangan we eta kayaknya pemuda Persis hebatna pemuda Persis teh nyieun program sorangan dilaksanakeun kusorangan biayana neangan sorangan tapi nikmat we. Nah, karena kita yakin ketika kita membuat program yang Allah ridhoi, maka Allah memfasilitasi. Buktinya tidak ada dalam klausul bahwa program dakwah tidak jalan hanya karena terbatasnya dana, tidak ada. Teu aya, teu kacaturkeun. Jaralan we. Walaupun memang dana itu diperlukan, segala sesuatu itu memerlukan dana, tapi dana bukanlah segala-galanya. Ini sudah dididik sedemikian rupa. Numatak begitu tipe muda kapersis teh, deroe. Tidak mengalami hambatan apapun. Jadi memang pemuda Persis itu adalah anak ideologis Persis. Putra mahkota Persis. Sebab ke depan Persis tergantung kepada pemudanya. Tapi kalau ideologi pemuda Persis itu luntur karena embun, lekang karena zaman, kita tidak tahu Persis ke depan itu seperti apa. Imamah imaroh jika pemuda luntur tidak sebagaimana Al-Ustad Kiai Haji Lutfi Abdullah Ismail yang saya maksud tadi. Dan bahkan ada pelajaran dari Al-Ustad Kiai Haji Ali Ghazali sebagai ahli ilmu falak. Seorang ulama yang terkenal baik di lingkungan pemuda, di lingkungan Persatuan Islam maupun di lingkungan Kementerian Agama waktu itu. Ketika beliau menyusun dan menghitung kapan tanggal 1 Syawal, beliau serahkan hitungan itu kepada Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Latif Mukhtar. Setelah diserahkannya kepada Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Latif Mukhtar, kemudian beliau menyampaikan, Ustadz, kemungkinan tanggal 1 Syawal ini menurut penghitungan saya begini. Bagaimana pemerintah? Pemerintah itu kemungkinan akan begini. Yang lainnya akan begitu. Lalu kira-kira kita bagaimana? Maka waktu itu Ustadz Ali Ghazali menyampaikan, "Mangga telangkung Ustadz, nyangakeun. Silakan, inilah wakaf saya, inilah hasil perhitungan saya. Saya serahkan kepada Al-Ustadz. Tergantung kepada keputusan pimpinan pusat dan kami yang menghitung, sami'na wa ata'na." Saya yang menghitung itu, kami siap mendengar dan siap taat. Semua orang yang menyaksikan adegan drama tersebut, fragmen tersebut, bukan drama, fragmen tersebut, menangis. Seorang ulama besar di bidang falak, di bidang ilmu falak, begitu hebat imamah imarohnya kepada pimpinan pusat. Sampai dia menyatakan, nyangakeun telangkung pimpinan pusat. Badhe ditangtoskeun iraha wae, abdi sami'na wa ata'na. Karena memang keputusan itu ada pada imam, pada pimpinan waktu itu. Inilah bagaimana cara kita berjam'iyah. Oleh karena itu, ikhwatu iman pemuda Persatuan Islam, berimamah, berimaroh di lingkungan jam'iyah ini, dalam situasi-situasi seperti ini,
memang sangat dibutuhkan. Semua orang ingin selamat. Tidak ada yang tidak ingin selamat. Walaupun pada akhirnya banyak yang celaka. Tapi semua orang itu menginginkan keselamatan. Sadayana ge hayang selamat urang teh. Mengapa kita saat ini berada di lingkungan Jamiah Pemuda Persis? Karena kepemudaan kita ingin selamat. Kira-kira kalau kita ingin menyelamatkan kepemudaan kita, di pemuda mana? Di KNPI? Di Ansor? Di pemuda-muda Muhammadiyah? Atau di pemuda Persis? Silakan pilih. Di mana kita menemukan keselamatan? Mumpung kita menjadi sosok pemuda. Kalau kita ingin selamat kepemudaan kita, ingat bahwa kepemudaan itu cuma satu kali. Anak ingin sekali-kali nak jadi pemuda. Itu dua kali. Kolotnya gitu kene deh, sekali-kali nak. Ngan sok kunaon besok dibedakan ken bae. Pemuda iya, tak itu teteh. Nari kolot sabara kali. Kene cenah ada pemuda mengan sekali. Ngora teh ngan sekali, ai kolot sabara kali. Da kolot ge sakali, nah ari pamuda di hampura ari kolot henteu. Kenakalan remaja itu di hampura, tapi kenakalan orang tua tidak diampuni. Ini bagaimana licik cing imah. Tapi orang tua itu memaklumi, karena orang tua memang mesti bijak. Mengingat orang tua itu pernah muda, tapi pemuda ini kan belum merasakan orang tua. Oleh karena itu genwe cenah maklumen budak ngora. Itu teteh. Dimaklume da budak ngora. Dan ternyata Persis itu bukan hanya organisasi masa lalu dan punya masa lalu. Tapi betul-betul punya andil besar terhadap negeri ini. Dan itu siapa? Tidak ada lagi adalah pemudanya yang waktu itu digodok oleh Tuan Hasan. Siapa yang tidak mengenal Bapak Muhammad Nasir? Kalau kita ingin bernostalgia atau flashback ke belakang, bagaimana Bapak Muhammad Nasir perannya terhadap negeri ini? Mengapa sekarang ini banyak dikemukakan? Karena memang sekarang itu ada upaya untuk menghilangkan. Sampai saya kedatangan seorang seorang produser film. Produser film itu menyampaikan, Ustaz, kami akan membikin film Bapak Muhammad Nasir. Ternyata Bapak Muhammad Nasir tidak bisa lepas dari Persis. Bapak Muhammad Nasir tidak bisa lepas dari Tuan Hasan. Jika bicara tentang Bapak Muhammad Nasir, tidak bisa dengan pemuda, tidak bisa lepas dari Persis. Jika bicara tentang Bapak Muhammad Nasir, tidak bisa lepas dari gurunya, yakni Ahasan. Saya tanya, mengapa Anda mau bikin film seperti ini? Kumala munti enu ningali, munti enu lalajo. Dia mengatakan, karena upaya-upaya untuk menghilangkan sejarah ini sudah kelihatan, sudah ada tanda-tandanya, sudah ada fenomena-fenomenanya. Bapak Muhammad Nasir seperti sedang disingkirkan secara aspek sejarah. Padahal Indonesia itu menurut ahli sejarah lahir dua kali. Satu pada tanggal 17 Agustus 45 dan yang kedua pada tahun 50. Kalau 17 Agustus Persis ikut, semua ikut. Tapi tahun 50 Indonesia yang dulunya RIS menjadi NKRI itu murni
lahir dari seorang kader yang lahir dari rahim persatuan Islam yang bernama Musi Integral Bapak Muhammad Dasir. Ternyata kalau menurut Pak Amin Jamaluddin, sebagai seorang pelaku sejarah, kata Pak Amin, Ustadz, saya dulu tahun 80-an, karena Pak Nasir meninggal tahun 80 berapa? 93 ya, 93. Ustadz Abu Rahman 83. Jadi 10 tahun setelah Ustadz Abu Rahman, baru Pak Nasir wafat. Dan tahun 90-an setelah Muktamar Pemuda Persis di Rancabogo, di Garut, Pemuda Persis sempat datang ke Pak Nasir. Kita berame-rame datang ke Pak Nasir, kemudian juga mengadakan audiensi waktu itu. Pak Nasir sudah usia 80 tahunan, suaranya masih lantang, walaupun badannya sudah agak letih. Tapi suaranya kuat. Ternyata menurut Pak Amin Jamaluddin, Ustadz Amin Jamaluddin ini sebagai juga kader Pemuda Persis ya. Nah, beliau mengatakan tahun 80-an, Ustadz, saya ini kan pembantu di Dewan Dakwah, yaitu khusus untuk Harokah Hadama. Saya beserta Pak Haji Sukayat dari, kalau waktu itu PD Jakarta Raya, bukan PW waktu itu. Saya bersama Pak Sukayat datang ke Pak Nasir. Pak Nasir cerita. Apa cerita Pak Nasir? Ustaz Amin, dulu tahun 50-an saya kedatangan Bung Karno. Bung Karno datang, Nasir, saya serahkan Indonesia ini kepada Anda. Karena Indonesia sudah tidak ada lagi. Indonesia sudah menjadi negara-negara bagian. Dan sudah menjadi 16 negara bagian. Saya serahkan kepada Anda. Pak Nasir waktu itu bingung. Dan tidak ada yang dikunjungi kecuali gurunya, yakni Ahasan. Akhirnya Pak Nasir datang ke Tuan Hasan. Disampaikan, tadi Bung Karno datang ke rumah. Menyampaikan, Nasir, saya serahkan kepadamu Indonesia ini. Karena Indonesia sudah tidak ada lagi. Indonesia terdiri dari negara bagian, 16 negara bagian. Ada negara bagian Pasundan, negara bagian Jawa, negara bagian Sumatera, Ambon, Batak, dan lain-lain. Lalu bagaimana? Kata Pak Nasir, barangkali Tuan punya pandangan. Dan kenapa Bung Karno itu memilih Pak Nasir untuk menyerahkan Indonesia? Nasir, Indonesia saya serahkan kepadamu. Kenapa Pak Nasir yang dipilih? Wah, sekarang ini jangankan Indonesia diserahkan, PLT Bupati Cimahi, Wali Kota Cimahi wae, parebut. Itu PLT. Ini Indonesia diserahkan. PLT Gubernur Jawa Barat waepan jadi masalah. Itu baru PLT Gubernur. Ini PLT Presiden waktu itu. Bagaimana tanggapan Ahasan? Ahasan cuma bercerita. Ahasan tengah dongeng ka Pak Nasir. Ngan maklum ite guru cerdas. Lalu diterima oleh santri yang cerdas lagi. Jadi NKRI. Lamun orang mapan di dongengan teh kalakah reup-reupan. Ngagoler urak mah. Nu asal nangnutan ke jodohnya ngagoler pan di urak mah. Di dongengan dasar ieu mah tudak dulu santrina cerdas atuh Pemuda Persis. Bagaimana waktu itu Nasir? Dulu itu Ka'bah pernah kebanjiran. Pilar-pilarnya itu sampai roboh
dan Hajar Aswad keluar dari porosnya. Maka pada waktu itu, semua orang, semua ketua-ketua kabilah merasa memiliki keinginan dan merasa memiliki hak untuk menempatkan kembali Hajar Aswad pada porosnya. Dan itu sampai berebut, sehingga mereka itu merasa berhak untuk menempatkan kembali pada poros Hajar Aswad tersebut. Hampir-hampir terjadi perang saudara. Untung waktu itu Paman Khalid bin Walid mengadakan musyawarah. Dan dalam musyawarah tersebut, Muhammad bin Abdullah, karena waktu itu belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, kalau tidak salah 5 tahun lagi Nabi hendak diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Maka pada waktu itu, terjadilah musyawarah. Dan muncullah sebuah kriteria, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada porosnya. Tidak ada lagi kecuali yang duluan masuk ke Masjidil Haram. Ternyata yang duluan masuk ke Masjidil Haram pada waktu itu tidak ada lagi kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Maka semua sepakat bahwa Muhammadlah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada porosnya. Secara legal. Jadi Nabi itu pada waktu itu yang belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu punya legalitas. Beliaulah yang berhak karena beliaulah yang duluan masuk. Tapi beliau tidak mentang-mentang mendapatkan legalitas. Lantas beliau langsung meletakkan Hajar Aswad. Tidak. Quraisy itu dari kata taqarrasa, artinya tajamma'a. Pemersatu. Pemersatu Quraisy itu. Disebut Quraisy itu adalah Quraisy karena Quraisy itu memang memiliki naluri untuk mempersatukan, bukan mempersatekan, tapi mempersatukan. Apa yang dilakukan oleh Muhammad pada waktu itu? Semua ketua-ketua kafilah berkumpul. Memang betul itu adalah secara legal itu kewenangan Muhammad waktu itu. Tapi Nabi waktu itu membawa sebuah kain. Lalu ujung-ujung kain itu dipegang oleh ketua-ketua kabilah. Dan Nabi membawa Hajar Aswad di tengah. Diangkat oleh seluruh ketua-ketua kabilah. Kemudian secara bersama-sama diletakkanlah di porosnya Hajar Aswad. Sejak itulah ketua-ketua kabilah itu mencair dan bersatu. Setelah itu apa yang terjadi? Pulanglah Pak Nasir dengan dongeng tersebut. Ini kan ada di Kitab Nurul Yakin yang dipelajari di Tajiziyah. Bagaimana Hajar Aswad kabanyiran? Tah NKRI teh tina Hajar Aswad kabanyiran. Begitu Pak Nasir ketemu lagi dengan Soekarno, langsung Pak Nasir menyampaikan, "Bung, izinkan aku roadshow ke seluruh negara-negara bagian. Aku akan suruh mereka melebur menjadi negara kesatuan, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia." Dan ternyata apa yang terjadi? Diizinkanlah Pak Nasir untuk roadshow. Tidak ada satu tetes darah pun yang menetes. Dan ternyata apa hasilnya? Diserahkan juga kepada Bung Karno. Semua kepala-kepala negara bagian menyetujui dan menginginkan hal itu. Kata Bung Karno, bawa ke konstituante. Sampaikan ke sana.
Begitu disampaikan ke konstituante, langsung konstituante itu mengetuk palu dan diresmikanlah sebagai mosi integral Bapak Muhammad Nasir dari RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ahasannya tidak dibawa-bawa. Padahal etet dongeng nama ti ahasan. Inilah kalau sekarang ini seorang pemuda itu ingin mencari ilmu dan sekedar pengetahuan, tidak perlu guru. Tidak perlu guru. Guru itu akan kalah dengan Google. Google mah ditanyakeun jam sabaraha wae ngajawab. Guru mah ditanya jam 12 parantos kerek. Oleh karena itu, kalau guru hanya menyampaikan pengetahuan, itu akan hilang dan akan selesai dengan Google. Tapi karena di kita ini Ustadz menerangkan dan menyampaikan serta mendidik, membina ketakwaan, keikhlasan, keimanan, serta ketaatan, ini yang tidak ada di Google. Jadi dengan demikian, sekarang ini tidak bisa tidak sebuah keniscayaan. Karena anak-anak milenial untuk mengetahui profil persis yang sesungguhnya tidak bisa membaca koran. Sekarang itu yang dibaca hari-hari itu adalah ini. Aki nawai eleh ku incuna. Yang dibaca itu sekarang itu adalah media sosial. Makanya semua itu harus didigitalisasi. Bulgul Maram harus didigitalisasikan. Soal jawab harus masuk program digitalisasi. Tafsir Al-Furqan harus masuk. Semua itu tidak ada yang bisa memasukkan kecuali kita sebagai generasi pelanjutnya. Dan moto pemuda Persis, anak muslimun qobla kulli syai'in, sekarang diamalkan oleh Malaysia. Serbuan dari Tiongkok itu begitu masif masuk ke Malaysia. Barang-barang dari luar itu begitu masuk ke Malaysia. Malaysia dengan pemimpin-pemimpin Islamnya menyatakan buy Muslim first. Kita harus mengutamakan membeli produk-produk Muslim terlebih dahulu. Indonesia sebentar lagi akan menjadi bancakan. Ada Lazada, ada Tokopedia, ada Bukalapak. Bukalapak sekarang mau kolaps, itu akan diambil oleh China. Kemudian Shopee sudah diambil oleh Alibaba, itu pun dari China. Semua itu sekarang itu anjlok. Impor dengan ekspor itu sekarang sudah di angka defisit. Jadi nanti itu serbuan barang-barang asing itu akan dibeli oleh pasar Indonesia. Ketika itu terjadi, maka tidak ada yang bisa membangkitkan kedaulatan ekonomi kita kecuali dengan ana muslimun qabla kulli syai'in. Kita lebih baik menghidupkan dan membeli tetangga dan produk-produk muslim terlebih dahulu ketimbang yang lainnya. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Dan ini adalah komitmen, tidak bisa dirubah. Seorang pemuda Persis, jangankan ucapannya, perilakunya saja sering menjadi sorotan. Pek budak pemuda Persis ngengelek hayam. Padahal eta hayam teh rek dipencitnya dikelek atau dikumaha deui. Tapi ketika ngengelek hayam, orang akan mengatakan, nah cenah pemuda Persis ngengelek hayam. Ternyata jadi pemuda Persis itu ya jadi sorotan. Ketika pemuda Persis masuk ke bis, di bis kota atau di bis mau ke luar kota, di situ ada dua
ada dua tempat duduk yang kosong. Nu hiji jeung nini-nini, nu hiji jeung mahasiswa rek nu mana? Mana nu kudu dipilih? Di mana-mana ge jeung mahasiswi. Tentu seperti itu. Tak eta teh nu bodoh kitu teh. Padahal nini teh boga mahasiswi. Nu cerdas maka dia ye. Nu cerdas maka dia. Iya. Angger teh di ACC ku ninina mah moal. Ya inilah. Jadi inilah enaknya kalau dengan pemuda Persis, Ustaz Sayub. Oleh karena itu, begitu saya mendapatkan undangan dari pemuda Persis, jadi terasa kolot. Nah, ari diondangku Persistri, juga asa kolot. Ari diondangku pemuda mah terasa kolot. Asa pamuda we zaman baheula ya inilah jadi memang seperti itulah kita merasa nikmat di persatuan Islam sampai anak istri di bawah karena yakin di sini kita akan menemukan keselamatan. Kalau seandainya anak milenial itu perlu dengan firqatun najiyah, satu kelompok yang bisa menyelamatkan akidah dan keyakinan, ma'ana alaihi wa ashabi, maka tidak akan ada yang lain kecuali jam'iyah yang berwawasan al-jama'ah. Dan kita sebagaimana para pendulum kita yakni Al-Ustaz Kiai Haji Entang Muhtar selalu saja dalam menyampaikan tausiahnya bahwa kita ini adalah jama'ah atau jam'iyah yang memiliki landasan al-jama'ah, yang berwawasan al-jama'ah. Apa itu al-jamaah? Ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu jam'iyah yang senantiasa berpegang teguh kepada apa yang ada padaku dan para sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Sehingga cocoklah kalau PD Pemuda Persis Kota Cimahi itu dalam musyawarah daerahnya menggelindingkan sebuah tema dengan musyawarah daerah ke-8 ini kita tetap istiqomah mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Memang rujukan ilal Quran wa Sunnah tidak bisa ditawar lagi karena itulah yang bisa menyelamatkan kita. Dan jangan kaget kalau ada yang mau menggelincingkan, mau memurtadkan itu. Hari gini masih merujuk kepada Quran dan Sunnah. Hari gini masih mengamalkan Quran dan Sunnah. Mungkin ada yang mencibir seperti itu. Tapi masa bodoh. Yang penting kita ini tetap rujukan ilal Quran wa Sunnah merupakan doktrin pertama Persis. Doktrin kedua beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan doktrin-doktrin selanjutnya adalah menghidupkan dan mengembangkan ruhul jihad dan ruh ijtihad. Serta di akhirnya kita mengembangkan perpustakaan, yaitu literatur-literatur yang meyakinkan kita untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah di negeri tercinta ini yang merupakan hasil dari sebuah pemikiran yang lahir dari rahim persatuan Islam, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urang mah entong nepuk dada. NKRI teh meunang Persis entong. Cuma apabila ada orang yang ingin menghilangkan sejarah, tah sejarahna teh kitu. Sejarahna teh kitu. Memang kita tidak boleh menepuk dada. Bahkan Ustaz Abu Rahman itu dan juga Pak Nasir sering menyampaikan, kita harus mampu meniadakan diri. Ayeuna nyolkeun diri masyarakat ge mampu. Tapi kita harus mampu meniadakan diri. Bahkan beliau berpesan, urang mah kudu siga cai di jero taneuh. Diseuseup ku pepelakan tepi ka jadi hejo, jadi pucuk, jadi buah. Manfaat hasilna. Itulah
kata Ustaz Abdurrahman seperti itu. Urang mah kudu jiga cai di jero taneuh teka tempo. Teka tingali, Persis mah gerakanna teh teka tingali. Tapi sarerea perluan ku buahna. Kembangna mekar, buahna leupeut. Eta teh lamun teu aya cai mah pan teu bisa. Teka tingali caina mah lantaran aya di jero. Tah urang teh kudu siga kitu. Keun bae teu katempo jeung teu kadecaritakeun ku batur oge. Tapi hiji saat mah saur anjeunna kene, urang teh kudu ciga cai hujan. Tapi kun katingali hujan teh ngagebret, jadi we banjir. Bakatingku loba teuing caina. Tah hiji mangsa mah kudu katempo yen urang teh loba. Ada yang menyuarakan bahwa ternyata berdasarkan para ahli sejarah, ternyata memang NKRI itu lahir dari sebuah pemikiran yang dibawa oleh Bapak Muhammad Nasir yang merupakan kader Persatuan Islam. Itu barangkali. Jadi ayeuna teh urang teh nemongkeun ka batur teh kudu banjir dan akhirnya disuarakan oleh Profesor siapa Mansur Suryanegara bahwa ini adalah karya Bapak Muhammad Nasir. Sekarang ada yang mau membikin filmnya, film Bapak Muhammad Nasir. Pak Nasir yang ke depan Persis ikut terbawa. Coba kalau Persis bikin, tentu saja biayanya mahal, jentang tentu aya nu nempo deh. Tapi ketika ada nya saha nu rek ningali. Paling ge anak incu urang wungkul. Begitu. Dan ternyata jangankan film Persatuan Islam, film Bung Karno saja gagal. Hanya ditonton oleh 1 juta orang. Padahal negeri kita 250 juta. Ditonton oleh 1 juta orang, seberapa persen? Padahal itu adalah film proklamator. Tapi sekarang kelihatannya mungkin akan ada dorongan untuk menonton Bapak Muhammad Nasir mengingat ya ada gejala-gejala untuk menghilangkan aspek sejarah. Ingin mengetahui bagaimana sebetulnya profil Muhammad Nasir secara utuh. Akan ada orang-orang yang menontonnya. Dan kalau ini sudah jadi, bisa jadi pimpinan Pusat Persatuan Islam menginstruksikan kepada seluruh santri untuk nonton. Santri gajigana disuruh tontonlah film Bapak Muhammad Nasir. Kumacana ustadna santrina bae nempo piraku ustadna henteu. Gitu ya. Ustadna nu mimpin. Aduh, santri menanam, ustad memanen. Santri mamelak, ustad nu panen. Jadi itulah barangkali ikhwatu iman para pemuda Persatuan Islam. Alhamdulillah tadi saya mendengar bahwa di Cimahi ini sudah 100 anggota Pemuda Persatuan Islam, bahkan lebih. Mungkin ini adalah juga bagian dari gerakan pemuda yang cukup masif. Dulu itu cukup diwakili oleh hadirin saja di Pemuda Persis. Mun aya hadirin pasti aya Cimahi teh harita. Hadirin. Eta mah ada ngawakilan sadayana eta mah. Nu teu hadir wae hadir ku hadirin mah. sehingga begitu menyebutkan hadirin semua orang sudah tahu Cimahi jeung gitu. Sekarang hadirin sudah jadi Persis. Ya. Barangkali itu saja, mudah-mudahan kita di abad yang kedua itu betul-betul selamat dan diselamatkan karena Persis itu adalah kepunyaan Allah. Tidak ada yang bisa membubarkan kecuali hanya Allah yang akan membubarkan. Betapa tidak ini kepunyaan Allah, karena setiap apa yang kita kerjakan amal soleh di lingkungan jamiah maka akan berpahala. Dan kalau Allah sudah menetapkan pahala, berarti jamiah kita kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi jamiah dan lingkungan Pemuda Persatuan Islam, wabil khusus di Pemuda Persis Cimahi ini.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana muslimun qabla kulli syai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.